Maulana Indra Guna Sutowo, suami dari artis Dian Sastrowardoyo, hari ini memenuhi panggilan KPK, tiba di gedung KPK Jakarta Selatan sejak pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan hari ini adalah Indra Guna didatangkan sebagai saksi untuk mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yakni Emir Syahsatar, yang dalam kasus suap pengadaan mesin pesawat dan juga pesawat bagi PT Garuda Indonesia, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah pemanggilan kedua bagi Indra Guna, sebelumnya sudah dipanggil pada tanggal 27 Maret 2018. Indra Guna sendiri saat ini merupakan CEO PT Mugi Rekso Abadi, menggantikan posisi Sutikno Sudaryo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sutikno juga mempunyai satu perusahaan di Singapura, yakni Knot International. Ini kaitannya adalah sebagai konsultan pengadaan mesin dan juga pengadaan pesawat bagi Airbus dan juga Rolls-Royce. Nah, saat ini dalam upaya mendalami kasus, KPK juga sudah memanggil sejumlah pejabat Garuda Indonesia dan juga mantan pejabat hingga swasta. Namun sampai saat ini kasus masih dalam tahap pemeriksaan dan belum naik ke dalam tahap penuntutan. Prita Kusuma, Irfan Maulana melaporkan untuk NET.